Oke, teman-teman, kita mulai membuat gambar halaman bermain ya, ataupun taman bermain. Nah, siapkan dulu pensil dan penggarisannya untuk teman-teman. Ini saya buat dengan apa namanya, dengan motif yang sederhana saja ya. Nah, kita garis buat bagian tongkrongannya dulu ya. Biasa kan di taman juga suka ada bangku yang jenis besi gitu ya. Kita buat dulu di sini untuk garis seperti biasa ya. Terus tarik sedikit saja ya, seperti besi pelaron gitu. Nah, seperti ini kalau sudah. Kemudian kita buat kakinya dulu di sini. Berikan titik ataupun garis sedikit-sedikit saja ya, teman-teman ya. Nah, dan terus kita kasih kakinya di sini ya. Jadi kaki di bagian bawahnya ya seperti ini. Dan kemudian kaki yang bagian sebelahnya juga sama. Nih teman-teman nih, kita tambahkan juga di sini ya. Untuk bagian kakinya kita buat lurus seperti ini. Nah, ini mungkin bangku yang kita ujungnya kasih bulatan saja seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, nah, teman-teman juga bisa ditambahkan di sini motif warna nanti ya. Di sini ada warna-warni. Kita lihat nanti di video selanjutnya yang sudah cuplikan mewarnainya. Nah, di sini kita buat lagi gambar biasa tanaman itu, taman bermain itu ya, taman anak-anak itu biasa ada gambar serodotan ya, ataupun seluncuran ya, serodotan ya. Ada serodotan, kita buat di sini aja ya posisinya nih teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, klik tombol subscribe yang berwarna merah, gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Mudah-mudahan video ini bisa membantu membuat inspirasi teman-teman bertambah. Nah, lanjut kita buat kakinya di sini sedikit ya. Tambahkan juga teman-teman di sini sedikit. Nah, kemudian di sini kita tambahkan palangnya di sini ya. Nah, set secukupnya saja teman-teman. Bisa juga kira-kira saja untuk menggambarnya ya. Dan untuk teman-teman juga bisa lakukan seperti ini ataupun ya mengarang sendiri, tidak pun apa, tidak jadi masalah ya. Tentunya yang penting berkesan tema halaman bermain ya, ataupun taman bermain anak-anak. Nah, di sini saya buat serodotan ya seperti ini buatnya. Ini tidak, kalau untuk menggambar itu tidak harus dipekatkan dulu ya teman-teman ya, kira-kira dulu apa, sketsanya dulu seperti ini, coret-coret dulu gitu ya. Jadi nantinya biar pas kita bisa dihapus kembali gitu ya, pas kita ada kesalahan gitu maksudnya. Jadi nanti bisa diulang kembali gitu. Nah, kemudian saya berikan serodotan kan identik itu tinggi ya, tinggi dan paling bagian depan tuh ke bawah ya. Nah, ini buat kaki paling ini yang sederhana saja saya buatnya. Untuk tanaman dan halaman-halamannya ini apa namanya, permainan-permainan di dalam halaman taman kanak-kanak ini biasanya kan ada serodotan ya, teman-teman juga pasti tahu itu. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk memotif bagian pinggirnya nih teman-teman. Ini saya coret-coret dulu nih ya.
kita lihat dulu aja hasilnya nanti. Dan nah di sini mesti ada tiang lagi nih teman-teman nih. Ini lumayan membutuhkan waktu lama ya, sekitar 1 jam atau 1,5 jam ini nanti bisa kelarnya ini. Tapi tidak apa-apa, untuk teman-teman saya gambarkan biar semangat belajarnya. Dan tidak lupa juga untuk teman-teman, tolong share juga ini video-video sederhana menggambar halaman taman anak-anak ya, ataupun taman anak-anak intinya gitu. Masih lumayan nih, nanti ada, jangan ditinggalkan dulu ya teman-temannya sampai selesai. Kita lihat ini sampai mana jadinya. Di depan dikarenakan ada yang butuh bantuan untuk menemani saya ya gitu. Jadi di depan nanti saya butuh inspirasi nih teman-teman. Nanti dikasih apa lagi seperti itu. Jangan ditinggalkan dulu, nonton videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut. Nah, kita di sini kasih tiang nih teman-teman ya. Ini mohon maaf agak lambat nih videonya teman-teman. Soalnya tidak ada untuk yang dipegangin nih kameranya. Saya menggunakan tripod di depan saya. Jadi tidak bisa memainkan zoom dikarenakan tangan saya main dua-duanya ya untuk menggambar ini. Nah, kasih tangga di sini nih teman-teman, biasa untuk naik itu ya. Oke. Ini untuk pembelajaran tema 2 nih, biasa apa tema berapa ini teman-teman nih? Untuk di sekolah SD ya. Biasa biasa ada gambar-gambar seperti ini nih kalau untuk menggambar itu. Nah, siapa tahu cocok untuk menggambarnya. Jadi nah, saya buatkan di sini tutorialnya ya, cara menggambar dan mewarnainya nanti. Tapi untuk mewarnainya terserah kalian ya, teman-teman di rumah gitu ya, di sana. Di sini saya untuk memberikan cuplikannya saja. Tapi bukan cuplikan kalau lama mah ya, teman-teman ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu dan saya juga sehat ya. Tentunya saya doakan bersama-sama. Kita lanjut. Ini biar tidak bete nih, teman-teman. Ya. Oke, dan ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang belum mencocol ataupun mengklik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya. Untuk saya ingin berteman dengan Anda, intinya gitu aja ya. Tapi nanti saya sendiri akan menyajikan video notifikasi yang terbaru untuk ibu-ibu ataupun adik-adik di sana. Ya. Nah, baru kita diperjelas gambarnya teman-teman. Nah, ini serodotannya sudah jadi ya. Terus kita kasih apa ya nih teman-teman ya, di sini ya, dikasih apa ya, biasanya di lapangan itu ada ayun-ayunan. Nah, saya buat ayun-ayunan dulu nih teman-teman. Buat ayunan-ayunan dulu di sini, kita tarik ya, kita tarik di sini. Biasa ayunan-ayunan paling gampang ya, bikin tiangnya. Tarik ya, sama seperti sejenis pipa pelaron pelaron itu ya. Dan tarik juga di sini 2 baris. Kemudian kita buat tiangnya dulu. Buat tiangnya di sini seperti gawang bola gitu ya teman-teman ya. Jadi biar tidak, aduh kameranya ngeblur nggak nih teman-teman. Oh ya, gawang bola ya, seperti gawang bola itu ya. Nah, nanti kita kasih kita lihat dulu dari sini sampai saya kelar ya, selarikan dulu. Nah, seperti ini. Baru kemudian dikasih kaki ya. Kasih kaki di sini bagian bawahnya. Set.
sedikit, di sini tambah sedikit ya. Ini nanti kita buat gimana ya? Kakinya tugu ya, seperti tugu gitu. Oke. Dua baris saja teman-teman sudah cukup. Dan kemudian kita kasih di sini garis melintang dua ya di sini. Saya tambahkan di sini biar lurus nih. Kemudian kita tambahkan di sini kaki-kakinya. Oke, kita tambahkan di sini dan di sini juga kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, sudut-sudutnya. Oke, kalau kurang menyambung kita sambung kembali ya, teman-teman. Nah, sip. Oke. Kemudian, nah, kita buat gambar apa ya di sininya? Kita buat gambar. Oh, ini tiang ayunan ya, kita ayunannya belum buat ya. Kita buat ayunannya. Kita buat ayunannya dulu nih, teman-teman. Ayunannya dulu atau halaman-halamannya dulu ya, bunga-bunganya ya. Di sini kita buat kayunya dulu nih. Di sini biasa ada ayunan nih teman-teman. Ingat waktu kita kecil main ayunan ya. Yang belum pernah main ayunan, ada nggak nih? Nah, kalau yang sudah, ya berarti pernah mengalami main ayunan juga ya. Nah, intinya saya di sini kasih sebatang kayu ya teman-teman ya untuk membuat dudukannya. Dan untuk teman-teman dan adik-adik di sana ya, siapa yang belum pernah main ayunan silahkan komentar ya di bawah video ini ya. Nah, di sini saya gambarkan nih, kalau yang sudah ya silahkan untuk mengomentarinya klik tombol subscribe dulu ataupun like ya di bawah video ini. Untuk yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, di sini kasih tali ayunannya nih teman-teman. Nah, biasa digunakan pakai rantai kalau nggak tampar. Ya, seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, kalau sudah kita mulai menggambar bagian halamannya ataupun tanamannya. Saya bentang dulu ya bagian sini ke sini kira-kira. Dari sini dulu nih teman-teman nih, saya tandai ya. Tandai dulu dari sini. Jangan terlalu pekat ya untuk teman-teman. Ya terlalu, maksudnya jangan terlalu kerang juga untuk menyoretkannya. Nah, jadi kalau ada kesalahan ataupun posisinya kurang tepat, kita gampang dihapus kembali seperti ini. Oh ya, saya hapus dulu nih. Tadi masih kurang ideal tempatnya ya. Dan kita ulangi di sini teman-teman. Nah, sekarang saya udah mendapatkan inspirasi dari teman-teman juga di sana ya. Katanya harus dari bawah sini. Ya, siap. Saya tambahkan di sini tuh. Set. Set. Tambahkan. Set. Tambahkan ke sini melengkung ya. Oke. Ditambahkan juga di sini. Oke, sudah. Berarti kita tinggal di perjelas lagi gambarnya. Nah, ini saya tidak ada penggaris yang besar ya, jadi kita pakai seperti ini, teman-teman. Tidak apa-apa, yang penting hasilnya menurut teman-teman gimana. Nanti tinggalkan like atau komennya di bawah video ini. Ya. Oke, nah ini batas halaman ataupun tanaman. Bukan tanamannya. Apa taman ya, batas tamannya gitu. Oke, dan kita buat di sini rumput-rumput nih dari pemandangan jarak jauh ya, cara seperti ini tuh.
teman-teman pasti bisa nih gambar rumput kayak gini mah nih ya di rumah, asal asal aja, tapi asal asal ini gitu ya. Tentunya di sini juga saya kira-kira nih teman-teman. Nah, mungkin seperti ini saja cukup. Terus kemudian kita nanti ditambahkan ada di belakangnya ini ya, kita tambahkan pepohonan atau apa gitu ya, bebas terserah teman-teman di sana ya, di rumah. Tambahkan ke sini ya. Oke. Kemudian kita kasih lagi di sini ya, biar biar tampak rimbun daunnya ya. Tuh. Ya, tinggal goyang-goyang-goyang sedikit gitu ya pensilnya. Tapi mungkin bagi teman-teman di sana agak agak sulit ya, tapi di sini sih juga saya masih belajar dan juga bukan tukang pelukis. Tentunya mari kita saling bantu untuk mendukung channel ini. Klik tombol subscribe-nya di bawah video ini ya. Nah, di sini saya kasih batang kayu ataupun pohon ya. Nah, pohon dari kejauhan. Oke, kita sampai di sini. Tuh, tambahkan sampai di sini. Kemudian kita tambahkan juga dedaunannya ya, teman-teman ya. Aduh, makan permen karet jadi nyelap nih teman-teman. Adik-adik jangan suka makan permen karet ya, kayak saya nih nyelap di giginya. Oke, lanjut teman-teman, biar tidak bete ya sambil menggambar ini kan lumayan memakan waktu ya. Jadi intinya di sini saya juga sambil cari ide ya, gimana bagusnya gitu ya. Oke. Saya lewatkan saja untuk membuat pohonnya ini teman-teman. Doa. Aduh, kita buang dulu permen karetnya nih teman-teman. Mohon maaf nih. Oke, dan kita lanjut ke bagian kanannya. Bagian kanannya kita belum kasih rerumputan nih teman-teman ataupun dedaunan. Tuh. Ya, kita langsung tambahkan lagi di sini sedikit-sedikit ya untuk gambarnya. Dan ditambahkan juga di sini bunga-bunga yang ya yang terlihat tampak jauh ya, soalnya ini bagian belakang gitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman juga tidak boleh terlalu padat juga untuk memberikan tanamannya ataupun bunga-bunganya gitu ya. Nah, di sini biar nyambung saja posisinya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita buat di bagian kanannya juga kita kreasikan ya. Di sini ditambahkan juga menggambar ini, membuat gambar ataupun menggambar halaman bermain ini ataupun tanaman bermain ya, tempat bermain anak-anak ini lumayan lumayan juga nih teman-teman. Agak lama ya gitu. Apalagi saya juga masih apa namanya, masih kira-kira nih jadinya seperti apa gitu. Oke, kita lanjut, kita bikin pohonnya satu lagi di sini teman-teman ya. Bisa jadi pohon kecapi ataupun pohon rambutan itu ya. Kita tambahkan di sini. Sip. Nah, di sini tambah kerimbunan-rimbunan bunga ya gitu lah.
Coba tebak ini, kita bikin pohon apa nih teman-teman? Tuh, batangnya kita tinggalkan dulu di sini. Saya lanjutkan yang bagian sini dulu, teman-teman. Biar tidak apa kesannya harus menyambung ya. Nah, baru kita buat daunnya. Tambahkan saja teman-teman, biar apa namanya? Biar cantik hasilnya gitu ya, ataupun bagus tempat taman kanak-kanak. Wah, siapa yang belum pernah ke sana? Nah, di sini saya sudah, untuk saya sendiri di sudah nih, saya menggambarnya malah tuh ya, sudah juga menggambarnya doang teman-teman gitu ya intinya. Oke. Dan kita lanjut lagi, kita bagian apa namanya nih, bagian aduh, harus 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 komplit nih teman-teman nih, harus komplit di sini ya, mungkin menurut saya. Terus ditambahkan juga di bagian sini teman-teman, satu lagi rerumputannya. Sambil menyanyi, sambil apa namanya teman-teman, katanya sambil menyanyi-nyanyi dapat ide katanya. Coba ya teman-teman di rumah ya. Oke, semangat terus. Saya sarankan untuk teman-teman jangan patah semangat untuk belajar ya, terus belajar ya, semangat. Nah, di sini saya tambahkan juga nih, mungkin terlalu kosong ya, tambahkan apa namanya, bunga-bunga gitu ya, rumput yang sejenis tanaman teh. Oke, cukup. Nah, kita beralih ke bagian bawah nih teman-teman. Bagian bawahnya kita gambarkan di sini, di bagian, rapikan dulu ya teman-teman ya, sambil merapikan kita harus bersih tangannya juga, dan harus kita ini ada yang kurang nih teman-teman, saya hapus dulu bentar, sudutnya kurang nampak. Nah, oke, biar nampak ya. Terus kita tambahkan juga di bagian bawah, tampak depan ini biasa agak besar nih bunganya nih teman-teman ya, bunganya agak besar teman-teman biasanya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian ini, kita lihat dulu ya di sini. Oke, lanjut teman-teman, kita garap bagian bawahnya nih teman-teman ya. Siapkan pensilnya, saya ganti pensil dulu nih teman-teman. Nah, ini saya buat bagian sini mungkin tampak besar ya, tanamannya ataupun bunga-bunganya gitu. Tampak besar soalnya ini di bagian depan. Wah, ini kita bikin rumput ataupun bunga pandan ya, ataupun juga teman-teman bisa dikasih bunga daun suji. Ada yang kenal sama daun suji? Terus kita ada daunan aja ya di sini ya, banyak sih tanaman, saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Intinya di sini ada gambar-gambarnya aja udah beres, dan untuk penilaiannya silahkan teman-teman komentari di bawah video ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan cocok juga loncengnya di sudut video ini. Oh ya, biar apa namanya, saya juga betah untuk membuat gambar-gambar berikutnya. Dan teman-teman juga nanti mendapat imbalannya juga ya, yaitu inspirasi ataupun ide-ide baru dari ya, kita belajar bersama di sini. Tambahkan di sini nih teman-teman, bunga
bunganya ditambahkan sedikit demi sedikit ya, biar apa namanya, biar tidak kaku ya bentuknya teman-teman ya. Oke, dilanjut saja teman-teman. Mungkin sampai sini saya tambahkan. Nah, seperti ini. Set, ditambahkan. Cukup. Tuh, ya. Set. Oke, lanjut. Kita di sini selesaikan. Wah, sudah lumayan ya. Agak kesel ya teman-teman. Saya sendiri juga agak sakit pinggang nih teman-teman. Tapi saya tetap semangat untuk teman-teman dan kalian semua di rumah gitu ya. Oke, ini kasih bunga-bunga nih teman-teman. Ini kalau saya kameranya bisa diperbesar, diperbesar nih teman-teman ya. Tapi saya nanti saya coba usahain untuk diperbesar biar teman-teman tahu ya. Gambarnya ini biar bisa kelihatan tampak besar gitu ya, dan kita juga di sini harus menambahkan bunga-bunga. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mulai rampung. Tapi katanya ada sampingnya nih harus dikasih apa namanya orang katanya, yang lagi main ayunan sama yang main kuda-kudaan. Wah, bisa ada ide lagi nih teman-teman nih. Kita harus tambahkan dulu di sini teman-teman ya. Katanya harus ditambahkan lagi seperti itu. Oke, tidak jadi masalah. Kita lihat nanti. Let's go. Ya. Sambil sambil apa ya teman-teman, biar tidak jenuh ya pola pikirnya nih. Nah, saya ketemu idenya. Di sini saya buat bunganya agak besar sedikit ya teman-teman ya. Nah, bunganya yang beda daripada yang lain. Set, belokin ke bawah, kasih tangkai, set. Nah, kasih serat. Tambahkan di sini, set, nyereset jadinya deh. Nah, oke. Nah, untuk teman-teman, saya nanti kalau sudah rampung atau sudah selesai, saya akan kasih untuk mewarnainya digotong royong ya, biar cepat ya. Tapi cuplikannya saja ya. Teman-teman juga bisa nanti di rumah kalau sering belajar pasti bisa ya. Oke, saya tambahkan di sini. Dedaunannya udah mulai beres ya. Dan sudah mulai kelar. Saya tambahkan di sini sudutnya nih. Untuk bunga-bunganya ditambahkan lagi ya, teman-teman ya. Lanjut. Kita di sini, nah ini daun pandan nih teman-teman ya. Wait, set, set. Sap, sap, sap. Nah, ditambah sap, sap. Sap, 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 sap ya nih teman-teman. Aduh, ini lumayan nih, mules nih pinggangnya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman, di sini harus semangat juga ya. Jangan malas-malas, emang malas menggambar itu sebetulnya teman-teman. Tapi ya mau apa lagi, kalau kita dinikmatin ataupun di apa ya, tidak tidak harus dihayati ya, tapi harus dihayati juga intinya gambarnya apa seperti ini gitu ya. Jadi kemungkinan besar itu kita harus menghayal gitu. Nah, tapi kalau sesuatu itu dengan disukai ya gitu ya, pasti jadi gitu ya. Jadi intinya kita harus dinikmatin lah gitu, bukannya dimakan ya gitu teman-teman ya. Tapi harus dinikmatin, dicermatin. Nah, oke, teman-teman, kita tambah bunga-bunga sedikit di sini. Aduh, Allahu Akbar, udah mulai ada azan teman-teman. Ini sudah jam 3 nih teman-teman, asar. Tetap lanjut, tetap semangat.
ya teman-temannya bentar lagi nih. Dan saya ingatin kembali teman-teman yang belum klik tombol subscribe, dicocol dulu tombol yang warna merah itu, tinggal ting aja klik doang. Dan ada loncengnya baru dinyalain yang gambarnya berdering itu. Ya, tentunya udah pada tahu. Nah, silakan, monggo, ayo, 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 monggo, monggo. Aduh, di sini nih katanya teman-teman harus ditambahin orang yang lagi main kuda-kuda. Saya buatkan ya. Di sini saya buatkan orang yang main kuda-kudaan. Wah, ini lumayan sulit nih teman-teman, tapi tidak apa-apa ya, kita lihat jadinya saja. Hasilnya kita lihat orang main kuda-kudaan. Kuda-kudaan, 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 kuda-kudaan. Wah, sambil mikir nih teman-teman. Sambil mikir ekornya kayak gimana ya ini. Oke, dilanjut. Waduh. Sambil mikir nih teman-teman ya. Bikin buat kuda-kudanya kayak gimana. Ntar saya stop dulu ya teman-teman ya. Ya oke lah lanjut. Oh lanjut, saya udah ketemu di angan-angan saya seperti ini, seperti ini nih, tinggal digambarkan saja nih teman-teman ya. Nah ini nih seperti yang saya ulangi yang di depan tadi, kalau untuk menggambar itu teman-teman ya, untuk menyoretkan pensil itu kalau kita belum jadi jangan terlalu pekat ataupun terlalu apa bahasa Indonesianya nandes ya. Terlalu tekan gitu ya. Tadi bahasanya nandes, bahasa apa itu teman-teman? Nandes itu bahasa Jawa ya. Opo-opo katanya nandes. Ya wis, kita lanjut maning. Kita buat di sini apanya ini? Ini kepalanya nih, kepala kudanya ini teman-teman nih. Biasa yang di taman itu kan, taman anak-anak itu ada kuda-kudaan sih, betul emang. Tapi saya nggak kepikiran tadi saya buatnya. Nah, makanya saya dibuatkan di sini nih, teman-teman ya. Oke. Aduh, ada orangnya di sini katanya teman-teman harus naik ke orangnya gimana ini? Orangnya seperti apa? Seperti kamu nggak teman-teman? Tapi belum jadi ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, teman-teman dan hadirat yang di sana. Aduh, udah mulai mules saya nih pinggangnya. Aduh, lumayan lumayan nih membongkoknya ini. Aduh, pegal. Pegal. Ya, tapi untuk teman-teman dan pemirsa di sana tidak apa-apalah. Saya harus semangat ya, dan harus semangat semangat lagi. Ah waduh, sambil nyanyi nih teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini buat orangnya nih kecil banget nih teman-teman. Saya posisi rambutnya gimana ini? Waduh, sedangkan di atasnya sudah jadi gambarnya ini ya. Gimana nih teman-teman? Saya tabrak saja gambar yang di atas atau gimana? 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 Waduh, sudah mentok nih teman-teman nih. Sudah mentok nih atasnya. Awas, wah terpaksa saya buat juga teman-teman ke atasnya. Ya, tapi ya nanti lihat hasilnya dulu deh. Oke, teman-teman ya. Dan teman-teman di rumah di sana yang sedang menyimak video ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya. Dan juga saya sendiri juga sehat. Amin. Harus amin teman-teman ya. Nah, kan doa itu lebih manjur katanya.
Ya, di sini kita buat mukanya nih, teman-teman. Kecil banget gambarnya. Nanti saya berbesar ya, teman-teman, biar kelihatan. Oke, dilanjut, teman-teman. Ya, dilanjut. Ya, tinggal beberapa tahap lagi nih. Ya, tinggalkan dulu videonya sampai selesai nih, teman-teman ya. Biar kelihatan hasilnya keseluruhannya, teman-teman. Tuh harus dihapus nabrak nih, teman-teman. Saya bikinnya tadi kakinya dulu, kaki kudanya nabrak, ternyata ada orang yang naik kudanya malah di atas ya, nabrak lah. Saya hapus dulu ya, teman-teman ya. Saya hapus dulu di sini ya, tambahkan kakinya dulu di sini yang lagi naik kuda gitu ya, tambah sepatu. Nah, di sini saya tambahkan kudanya nih. Nah, baru diperjelas nih, teman-teman nih. Di sini kaki kudanya ditambahkan nih. Wah, teman, ini lumayan nih rumit, apalagi bikin aslinya ya, teman-teman ya. Bikin gambarnya aja lumayan. Aduh. Oh, lanjut, teman-teman. Ini matanya sudah mau ngantuk. Harus semangat di Repa Channel Nur. Ya, harus semangat tambahkan lagi. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi, teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan untuk jok kudanya itu nih. Tuh, di sini tambahkan ya. Oke, saya tambahkan di sini. Tangannya saya perjelas dulu. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Kembali lagi dengan saya melanjutkan gambarnya orang bernaik kuda. Ya, ada yang udah pernah belum naik kuda? Kalau belum pernah, cari di taman kanak-kanak naik kudanya, teman-teman. Itu lebih gampang daripada ke Bogor ya. Biasa di Bogor ada tuh yang jasa kuda itu, teman-teman. Silahkan kalau mau yang naik kuda beneran ataupun di Monas. Di Monas juga ada ya, teman-teman ya. Oh, jasa-jasa yang naik kuda. Tapi saya sendiri di sini cuman menggambar, belum belum pernah naik kuda, teman-teman. Aduh, gimana sih, Bang? Menggambarnya iya, tapi naik kudanya belum. Ya, nggak apa-apalah, teman-teman ya. Ini cuman ngobrol saja. Oke. Sudah beres nih, teman-teman. Tuh, saya perbesar sedikit ya gambarnya. Nah, katanya ada lagi nih yang di telinga saya ngasih tahu, harus ada orang katanya naik ayunan, teman-teman. Saya buatkan di sini orangnya, teman-teman ya. Waduh, saya mikir lagi deh, biar tambah nggak kosong katanya gitu. Di sini harus kita buat kaki, sedangkan gimana nih ada kayunya gitu, teman-teman. Saya buatkan kakinya dulu deh. Aduh, mau nggak mau harus dihapus, teman-teman. Kita kembali harus menghapus lagi nih, teman-teman ya. Tadi mungkin salah trik, tapi karena ada selentingan di telinga, harus ditambahkan orang yang sedang main ayunan katanya. Ya, okelah kalau begitu. Okelah kalau begitu. Okelah kalau begitu. Pak 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 pak. Lanjut, teman-teman ya. Sambil menghibur diri saja, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman menghibur saya itu gampang. Silahkan klik tombol like dan komen dan subscribe-nya di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk cocok loncengnya demi kelancaran channel ini. Yang untuk yang sudah, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih banyak banyak. Gratis sebetulnya, teman-teman. Tombol subscribe itu gratis. Kalau di Facebook itu intinya berteman gitu. Jadi hanya berteman saja, intinya saya ingin berteman juga, dan teman-teman juga nanti dari video-video saya itu akan mendapatkan video yang terbaru. Ya, apapun itu ya videonya, teman-teman ya.
intinya saya memberikan video edukasi dan pengetahuan yang lainnya gitu ya, pembelajaran artinya, dan berbagi pengalaman. Masih banyak di channel ini video-video saya yang sudah diupload, silahkan kunjungi juga di kumpulan video ini ya. Wah, kita sedikit lagi nih untuk membuat orangnya, teman-teman. Harus diselesaikan misinya. Ya, begitu katanya. Aduh, harus dihapus juga nih ternyata, teman-teman. Oke, saya rela. Saya gambar kembali nanti ya. Semangatnya harus dinaikkan. Waduh, gambar belakangnya tadi sudah dilewat, ternyata harus ada kepala orang di sini, teman-teman. Nah, tidak apa-apa ya, teman-teman ya. Kita lanjut, 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 lanjut. Nah, bersama teman-teman di sini saya tetap semangat. Jangan ditinggalkan sampai selesai. Duh, saya ngomong mulu nih dari tadi, teman-teman ya. Saya mau diem, takutnya dibilang kaku, nggak ngomong. Tapi saya ngomong mulu juga, saya capek. Capek pinggang, capek mulut. Oke, tidak apa-apa, teman-teman. Aduh, ya cukup di sini, tinggal dikasih mata sama hidung sama mulut. Nah, kasih buat mulutnya dulu, teman-teman. Ini gambarnya kecil banget soalnya, teman-teman ya. Nanti saya zoom dulu. Saya cari kaca pembesarnya. Saya tempelkan di kamera. Kemudian saya diperbesar sara-sara. Saya tambahkan lagi di zoom. Oke. Nah, ini matanya. Di sini matanya ya. Nah, di sini juga katanya. Sebetulnya saya juga nggak bisa menggambar nih, teman-teman ya. Tapi kenapa saya mau megang pensil ini, gambar ini, terus kemudian kita buat bagian mulutnya di sini. Casin, cas. Di sini kasih bajunya nih, lupa nih teman-teman. Saya tambahkan bajunya sedikit. Nah, baru kita perjelas lagi gambarnya seperti biasa. Tambahkan biar jelas lagi gambarnya, kayunya di sini saya tambahkan ya, dikarenakan tadi sudah dipotong, dihapus, saya tambahkan. Nah, untuk talinya juga diperjelas, takut ada yang terhapus tadi ya, dan rantainya di sini harus diperjelas talinya. Oke. Nah, tereng, ini sudah jadi teman-teman. Kita lihat rambutnya warna hitam nih teman-teman. Saya harus kasih warna hitam di bagian rambutnya ya. Di blok aja lah, kasih pensil langsung teman-teman dengan cara seperti ini. Di blok ya rambutnya, pelan-pelan ya. Kalau menggambar sesuatu harus pelan-pelan. Kayak yang sudah mahir aja menggambarnya. Ya, tidak apa-apalah teman-teman. Saya belum juga belajar, teman-teman juga belajar ya. Di sini masih hitam juga rambutnya nih. Ya, ditambah lagi di sini teman-teman ya. Dan untuk teman-teman, saya mungkin sampai di sini saja ya. Nanti saya akan hadirkan video cuplikan untuk mewarnainya. Dan untuk teman-teman di sana, salam kenal, salam pada semuanya ya, dan mudah-mudahan diberikan panjang umur dan sehat selalu ya.
kembali lagi nanti di channel ini untuk menonton ya, dan mudah-mudahan diberikan banyak rezekinya, amin. Dan jangan lupa juga untuk mengingat kembali ataupun menonton kembali di channel kami ini ya, gitu. Sudah jadi ini teman-teman, tinggal kita memberikan warna ya, sedikit demi sedikit saja di sini untuk ditambahkan rumput ataupun coret-coretan tanah sedikit ya. Dan saya akan akhiri sampai di sini saja. Sudah lemes dan sudah sakit pinggangnya. Dan mudah-mudahan yang sudah mengklik tombol subscribe diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan. Sudah selesai nih teman-teman. Saya akan akhiri di sini. Sampai jumpa kembali dengan kami di IREPA Channel Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak video mewarnainya. Dadah. Ya, bikin ini. Sama Bibalak, Kak. Dengan nama Atoni. Kenapa? Kenapa-napa? Yang nonmu dulu agak dulu emak wajah lebih bagus cing, gimana pusing pusing cing kenapa emak tanya masuk ke mampus 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 dah deker kan dah ya nih.